Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bikin story TikTok durasi panjang ya teman-teman. Kalian sering mengalami bikin story di TikTok itu cuma pendek-pendek 15 detik, 10 detik gitu aja. Nah, ini saya kasih tahu cara bikin story yang panjang, gampang banget ya teman-teman. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya ya teman-teman. Setelah itu klik tanda profil di pojok kanan bawah. Setelah itu teman-teman klik aja tanda plus warna biru di sini. Nah, setelah itu teman-teman pilih aja status dengan video yang panjang. Contoh yang ini 3 menit. Kita pakai status. Ini kita bisa langsung kirim di story ya teman-teman. Contoh seperti ini. Kita masih mengirim. Ini yang panjang ya teman-teman. Nah, video panjang. Nah, jadi di story itu videonya pendek-pendek atau foto-foto aja. Ini kita bisa mengunggah video panjang ya teman-teman. Nah, di sini masih mengunggah. Jadi video ini sekitar ada 3 menitan ya teman-teman. Kita bisa upload langsung di story. Nah, sudah terupload ya teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.